Oke guys, di video kali ini kita bakal mereview skin baru Masya guys ya. Tapi sebelum videonya dimulai, kalau misalkan kalian suka sama channel ini, kalian pastikan subscribe dulu kanan bawah sini. Bantu channel ini menuju 25 juta subscribers pertama di Asia dalam kategori gaming guys ya. Sekarang kita bakal langsung melihat aja nih guys ya, skin Masya itu seperti apa sih gitu guys ya. Jadi skinnya Masya itu seperti ini gitu guys ya. Buh, ada gambar naga-naganya seperti ini. Ada lagunya sendiri, gitu guys ya, wow. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau misalkan di sini ya, ini benar-benar kualitas 5 juta banget sih guys ya, kalau misalkan seperti ini ya, kualitas 5 juta banget ya, kalau di tampilan kayak gini ya, benar-benar dia itu jauh berbeda dengan skin biasanya itu ya guys ya, benar-benar keren banget gitu guys ya. Nah, kalian udah gak sabar, kira-kira kalau misalnya di gameplay seperti apa, kita bakal langsung ke gameplaynya aja sekarang, oke? Okay? Let's go! Oke guys ya, jadi kalian bisa lihat, ini tampilan di loading screen-nya skin Masya-nya itu seperti ini. Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Dan di sini itu kalian bisa lihat ya, ini musuhnya itu ada Selena, Lancelot, Uranus, Xbox, dan juga Grok guys. Jadi tim kita ini ada Valir, Hanzo, Masya, Esmeralda, dan juga Hylos. Nah, jadi sebetulnya Masya ini termasuk hero yang udah jarang digunakan sekarang ini gitu guys ya. Tapi kalau misalkan kita lihat aura itu guys ya, aura itu masih sering banget pakai hero ini guys ya. Oke, kita bakal langsung aja ya, bikin aja ini guys ya, item jungle dulu aja dah ya. Kenapa? Karena kita mau jadi maling dulu gitu cuy ya. Santuy dulu guys ya, santuy dulu. Katanya guys. Oke, sabar dulu guys ya. Sabar dulu guys ya, sabar dulu. Kasih maju dulu guys ya. Jadi skinnya nih aku sampai lupa kan ya. Kita lagi review skin nih guys ya. Sabar dulu aja. Oke guys, kita bakal langsung ke sini dulu ya. Kayaknya mereka langsung ini dulu deh guys. Nah, dia nggak sadar nih guys ya. Jadi Masya ini benar-benar cepet banget ya kalau misalnya jungle ya. Kalian bisa lihat guys ya. Oke guys, oke dapat kita guys ya, oke kabur dulu bos. Oh enggak deh, kita nggak kabur, ngapain kabur guys? Tes mati dia guys, tes. Oke sabar dulu guys ya, sabar dulu aja, santuy dulu aja nih. Oke guys kalian bisa lihat nih guys ya, karuk terus. Sakit banget ya. Skinnya keren sih guys ya. Skinnya ini temanya naga gitu guys ya. Dan menurut kalian gimana guys ya? Kalau misalnya menurutku keren sih guys skinnya guys. Skinnya keren guys. Oke sabar dulu guys ya. Kita bakal bersihin lane dulu aja nih guys ya. Mati gak tuh, ada yang mati guys. Sabar dulu guys. Oke, kita udah dapat ultimate nih guys ya. Kita bakal pakai dulu aja nih ultimate-nya. Oke, kita ambil ini dulu aja nih guys ya. Oke, sabar dulu guys. Oke, dapat ya. Nice. Kita sekarang bakal bikin sepatu dulu aja dan kita bikin ini dulu guys ya biar larinya cepet guys. Sabar dulu aja nih. Sabar dulu aja guys. Santuy dulu ya, santuy dulu. Oke. JSKW tahu nggak? JSKW kita dibilang guys ya, nggak apa-apa guys ya, is okay guys ya. Oke, sabar dulu guys, miss hati-hati nih guys ya. Jadi kita kalau main offline itu harus ini guys ya, harus lihat map terus gitu loh. Ya harus lihat map terus, harus hati-hati kayak gitu. Mati sini deh guys. Wah, sabar dulu cuy, santuy dulu guys. Oke guys, sabar dulu, lari kita guys, tidak. Oke, sabar dulu, santuy dulu aja guys. Kita bakal kesini dulu aja nih. Oke guys, kita ambil ini dulu aja guys. Sabar. Kita ambil dulu guys ya, jungle kita ambilin dulu nih. Mantep banget bos, sekarang kita bakal kesini lumayan nih guys ya. Jungle kita sikat-sikatin dulu bos. Ya, sikat-sikatin dulu semuanya. Sekarang kita bakal langsung lompat aja nih guys ya. Oke. Gila guys ya, darahnya penuh lagi cuy, langsung cuy. Ampun bos. Oke guys ya, garuk dulu bos.
Pakai flicker guys ya, mati guys ya, mantep banget ya, killing spree dapatnya oleh Jazz No Limit di sini guys ya. Jadi skillnya ini warnanya aku suka banget guys, warna merah-merah gini guys ya. Kalau misalkan kalian gimana guys ya? Kalau aku jujur aku suka banget guys ya sama warnanya ya. Menurutku keren banget sih guys ya warnanya gitu loh. Oke, sabar dulu aja guys, santuy dulu ya. Kita bakal coba commit dulu ya, kita coba commit dulu nih. Sabar, 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 santuy guys, santuy, santuy. Kita isi darah dulu ya, isi darah dulu. Oke. Oke, sabar guys. Sabar ya. Kita bikin ini dulu aja deh. Bikin ini guys ya. Bentar, kita pancing-pancing nih guys ya. Kita pancing-pancing dulu aja nih. Oke, tus, tus, tus. Oke. Oke guys, kita ulti, tus. Ura, mantap banget guys ya. Sabar, sabar, sabar. Kita bikin Windtalker dulu aja nih guys ya. Windtalker kita dikit lagi jadi. Sabar ya, santuy dulu aja. Ini aku enaknya di bawah cuy. Karena kenapa guys ya? Ada itunya guys, ada apa tuh? Oke, ada turtle gitu loh. Ini soalnya tuh cepet banget turtle gitu guys ya. Sabar, sabar, sabar. Oke guys. Wah. Sabar dulu guys ya, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Santuy dulu aja guys ya. Kita ambil dulu aja turtle nih guys ya, kalian bisa lihat guys ya. Turtle ini cepet banget cuy, gak ada obat. Gak ada obat, gak ada obat, gak ada obat. Kita bakal langsung pakai ulti aja. Mati ternyata langsung guys, sabar. Sabar, kita ambil dulu aja deh ini guys ya. Nah ini kita ambil dulu guys ya. Jadi kalian tuh main Mas ya, cuma kalau lawan aku jangan dipraktekkan gitu guys ya. Main Mas ya itu harus curi-curi kayak gini terus guys ya. Curi-curi jungle musuh, semuanya kalian curi-curi dah guys ya. Oke guys, udah kita push dulu aja. Karena main Mas ya itu mainnya nge-split guys ya. Main nge-split, split itu artinya begitu teman-teman kalian war, kalian coba curi turret-nya gitu guys ya. Oke, kita coba curi turret-nya dulu guys. Oke, kita curi turret-nya. Nice, nice, nice. Oke, guys. Ya, ini kita perang dulu lah kalau bisa kayak gini, guys ya. Masa nggak perang-perang, cuy? Sabar. Oke, kalian lihat, guys ya. Parah ini, guys. Ini hero, guys. Sakit banget. Kalian lihat ya. Oke, 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 oke. Sakit banget guys, ini hero guys. Sabar, sabar, sabar ya. Sabar. Oke, dapat darah. Ya, jadi dia ini bener-bener makin sekarat ya. Makin sakit gitu guys ya. Ini aura itu makin nggak ada obat banget. Serius guys, kalau aura pakai guys ya. Jadi sabar, sabar, sabar. Kita ini dulu aja. Kita clear-clear dulu aja nih guys ya. Sabar dulu. Sabar lu. Sabar lu, sabar lu. Oke, oke guys. Kita langsung lompat. Gak kena guys ya, gak kena. Is okay, sabar lu, santuy lu guys. Oke, kita sekarang bakal langsung ke turtle aja guys. Jadi skill 4-nya itu kalian kalau misalnya setiap kali pakai ya, kalian bisa nambah darah kalian guys ya. Darahnya kalian bakal nambah. Kalian harus pakai itu guys. Nah, kalian bisa lihat nih guys ya. Apa coba hero apa yang turtle secepat ini guys? Coba guys, bayangkan guys, hero apa yang turtle bisa secepat ini gitu guys. Sabar, kita ambil ini dulu. Kita habis ambil ini, kita baru hajar nih guys ya. Tes. Kalian lihat lah guys, ini hero apa, coba gitu ya. Kayak gini guys. Oke guys, kalian lihat guys, ini hero apa, coba nih. Ini masih hyper carry guys ya, masih hyper carry nih guys ya. Hampir aja kita dapat lagi guys ya. Gak dapet cuman kita guys. Sabar, 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 sabar. Sabar guys, darah kita ini sekarat guys ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita ke atas dulu aja nih ya. Kita ke atas dulu aja. Jadi mainnya masih itu ini guys ya. Push lane, push lane. Harus push lane guys. Karena kita ini sebagai fighter gitu guys ya. Kita kalau main masih ya sebagai fighter harus nge-push lane. Tuh guys ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Kalian pakai tuh skill ininya guys, skill ininya. Sabar, sabar. Ini bisa nih kita ajar aja nih udah nih. Siapapun mati guys, kita garuk-garuk guys.
Udahlah, kita push atas aja dulu aja lah guys ya. Nggak ada yang berani defend ini guys, musuhnya juga udah. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Kita push dulu nih guys ya. Tuh kalian bisa lihat guys ya. Cepet banget deh itu nge-push turret guys. Parah guys. Dan kalian kalau misalnya mau pakai skill ininya, skill ultimate-nya ya, yang keempat itu ya, itu nggak bisa pakai ini guys. Sabar. Oke, belum mati. Sabar dulu aja, santuy guys. Oke, sabar dulu guys. Sabar, sabar, sabar. Gila nggak tuh guys ya? Ini hero udah jalannya cepet banget. Parah lah pokoknya ini hero itu guys ya, sebetulnya ya. Cuman nggak tahu kenapa jarang yang pakai sekarang itu guys ya. Aku nggak tahu kenapa sih. Eh, tolong, tolong, tolong. Eh, weh, nggak dipukulin guys ya. Hampir aja aku meninggal guys ya. Sabar lo guys, sabar lo ya. Nah, kalian lihat ya, yang luar biasanya lagi ini hero itu ketika ngelord guys ya. Jadi, buh, aku baru sadar guys ya, kalau nyalain skill satu itu ada gambar naga guys ya. Ini kalian lihat ya, ini hero apa coba guys ya. Bayangin guys ya, ini hero guys ya. Bayangkan ini hero guys ya, cepet banget guys ya, ngelord segala macem. Tuh kalian lihat guys ya. Parah, 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 cepet banget, minta ampun bos. Kita bakal bikin BOD aja guys ya. Sabar, sabar, sabar. Oke, sabar dulu guys. Kita bakal dorong dulu aja nih atasnya nih guys. Atas kita bakal dorong, abis kita bunuh nih Uranus guys. Oke. Oke guys ya. Oke, legendary. Iya, dia mau bunuh kita nih. At, darahnya nambah. Ya kurang lebih seperti itulah guys ya. Kalau misalnya kalian mau build mahasiswa aku kasih nih guys ya. Build mahasiswanya, emblemnya sama spellnya gitu guys ya. Dan kalian bisa lihat ya damage tower kita itu berapa tuh, 51% ya. GGLGS, apa itu GGLGS ya, aku gak paham. Please lah noob katanya. Bertengkar mereka guys ya. Bertengkar mereka guys ya. Bertengkar mereka. Oke, oke, oke. Jadi ini nih ya, emblemnya kalian bisa pakai emblem ini, emblem lari kayak begini, atau enggak pakai emblem solo juga bisa. Spellnya kalian bisa pakai flicker, purify juga bisa. Purify kalau nggak flicker bagus sih guys. Terus, nah buildnya ini nih, buildnya pakai ini guys. Habis ini, terakhirnya aku bikin ini, gitu ya. Oke. Jadi selamat mencoba ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to break the limit guys. Bye bye.